lokal maupun mancanegara. Halo guys, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Dalam video ini kita jalan-jalan ke Pelabuhan Sanur guys. Kita lihat situasi terbarunya Pelabuhan Sanur menyambut Lebaran 2024. Oke, saksikan terus videonya. Let's go. Kita berada di depan pelabuhannya persis guys. Oke, kita lanjut keliling-keliling ya. Banyak sekali guys turisnya yang datang ya, lokal maupun mancanegara. Untuk lahan parkirnya luas ya guys, ada sepeda motor, mobil, bus juga. Ini guys situasi terbarunya Pelabuhan Sanur dan Pasar. Pelabuhan ini menghubungkan tiga area ya guys, pulau. Pulau Bali sendiri dari Sanur, Nusa Penida, Nusa Ceningan. Jadi teman-teman bisa lewat sini ya. Wow, ramai sekali guys. Full guys, kita nggak bisa masuk ya karena memang ngantri juga. Sekarang kita cek ke area untuk pembelian tiketnya guys. Let's go ya. Di sini juga ada taksi servis juga. Ini banyak kafe juga guys. Kalian bisa santai di sini ya, nunggu keberangkatan.
Dan untuk tiketnya di sini guys. Ini untuk loket tiketnya guys ya. Banyak beberapa company di sini juga ya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini atau beli lewat online. Ada jual aksesoris juga. Banyak kafe juga guys ya. Pelabuhan ini satu area sama pantai matahari terbit Sanur guys. Kalian bisa datang ke sini juga ya, lihat-lihat sekitar ya. Keliling area sini juga. Oke guys, sekian dulu video jalan-jalan kita di Pelabuhan Sanur Denpasar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang waktu liburan ke Bali ingin ke Nusa Penida, Nusa Ceningan. Terima kasih, bye-bye.